Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Wah, ada rapat di luar kota nih, aku tidak bawa mobil polisi. Waduh, Upin sampai ditanya, mobilnya kemana Pak Upin? Kok tidak dibawa? Waduh, aku rapat kepolisian tapi bawa motor balap guys. Kalian lihat nih, boleh-boleh Upin ya guys ya. Rapat di kantor polisi kita datangnya pakai motor Ducati bos, gokil. Oke, sekarang kita akan pulang tapi kita tunggu teman-teman polisi Upin guys ya. Kita akan pulang bareng-bareng. Jadi Upin akan tunggu mereka lewat sini karena ini kan jalur kita untuk balik kembali ke kota kita guys ya. Oke, aku baru selesai makan siang tadi di sini. Beli cemilan, Upin tidak makan nasi guys ya. Kita beli cemilan. Waduh, Upin sepertinya tidak puas hari ini guys karena semalam pun Upin gak pulang ke rumah guys. Banyak sekali pertemuan polisi ini. Wah, Upin taruh motornya di depan sini guys biar bisa dilihat sama teman-teman polisi. Takutnya kalau kita taruh di dalam, aduh kenapa asapnya hitam begini ya. Wah, Upin belum ganti oli sepertinya ini. Wah, motor Upin jadi jelek kelihatannya, hitam seperti ini ya. Oke guys, kita akan tunggu teman-teman polisi akan lewat di sini baru kita pulang sama-sama guys ya. Wah, sepertinya ini rumah sakit di luar kota guys. Wow, gokil. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Oke guys, ini teman-teman polisi Upin. Wah, asapnya mengganggu sekali ya. Mereka pakai mobil itu tuh guys, tuh kan. Nah sekarang kita akan pulang bareng-bareng guys. Waduh, lewat mana ya? Oke, lewat sini Pak Polisi. Ayo ikuti Upin. Oh, salah. Salah. Lewat sini, guys. Hei, Pak Polisi sini. Kenapa mereka itu? Yah, nyangkut, guys. Pak Polisi, ke sini Pak Polisi. Ayo. Astaga. Bagaimana ini? Ya ampun, kok lama sekali mereka muternya ya? Seperti nggak tahu bawa mobil ini pak polisi ini. Woi, kemana kalian? Sini ikuti Upin, ayo cepat. Wah, gini nih Upin kalau nggak pakai mobil polisi mereka nggak bisa lihat sepertinya. Ayo kita lihat. Nah ini dia. Oke sudah, sekarang kita langsung saja balik guys ya, let's go. Kita kembali guys. Wah, akhir-akhir ini Upin banyak sekali pertemuan rapat kepolisian guys ya. Wah, tapi Upin perginya pakai motor balap guys, itu lihat tuh motor balap coy. Gokil. Ayo cepat guys, kita harus cepat-cepat. Wah, sepertinya Upin besok akan berpuasa. Upin bolong-bolong ini guys karena sibuk bekerja. Wah, sekarang karena sudah tidak ada pertemuan lagi, sebentar Upin boleh sahur kan besok pagi guys. Jadi kita bisa. Wah, lambat sekali mobil polisinya. Ya ampun. Ayo Pak Polisi, cepat Pak. Jangan lambat-lambat lah. Oke, kita bawa mereka guys. Sekarang Upin dengan motor balap. Wah, kita akan. Ya ampun. Eh, kenapa ini mobil ini ya? Jangan aku tembak dah mobilnya. Oke guys, wuih ada truk oleng di depan Upin guys. Mana polisinya? Coba lihat di belakang. Mobil polisinya mana? Hah? Ketinggalan polisinya guys. Mana mereka? Astaga naga, apa sudah duluan ya? Karena Upin nyangkut di situ. Wah, sepertinya sudah duluan guys. Ayo cepat kita menyusul mereka. Sepertinya mereka sudah lewat guys karena Upin nyangkut di situ. Ya, parah dah. Tidak apa-apa guys, ayo guys. Let's go. Wah, sepertinya Upin gak usah singgah di kantor polisi ya. Kita langsung ke rumah aja guys. Upin langsung menuju rumah guys ya. Wah, sudah lama aku tidak bertemu dengan Ipin. Dia main sendirian terus nih. Oh, ada Isan, Visi, dan kawan-kawan lain ya. Mereka main di mana ya beberapa hari ini? Upin sering keluar kota soalnya guys. Terlalu sibuk. Waduh, akhirnya sekarang kita sudah bebas. Sudah tidak ada pertemuan-pertemuan lagi guys. Upin
bisa libur seminggu nih. Kita bisa banyak main sama Ipin nih guys. Oke deh, Upin sudah sampai di, sudah mau sampai di rumah nih guys. Wah, sepertinya aku harus tidur dulu guys, soalnya Upin sampai malam rapatnya. Wah, lama sekali itu guys, bikin capek Upin. Ayo kita mau tidur dulu, Upin mau tidur dulu guys. Termotornya, wah mobil tidak ada. Wah, jangan-jangan teman-teman bawa mobil semua pergi main nih. Waduh, biarkan saja, Upin mau bawa dulu.